memelukku, mengusap bahuku, dan menguatkanku dengan kata-kata bijak mereka. Sebelum akhirnya mereka berkata, ikhlaskan, dan semoga kamu dan adikmu menjadi anak yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat. Lalu memelukku kembali dan menghapus air mataku. Dan tanpa disangka, semua kawan-kawanku datang untuk menghibur. Aku tidak ingin tertawa, bahkan tersenyum sekalipun. Tapi aku mau menghargai kedatangan dan usaha mereka. Aku pun tertawa dan tersenyum dengan isi otak yang begitu berisik. Sorot mataku terus memancarkan aura kesedihan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku mampu menjalani takdir baru yang sudah Allah tetapkan untukku tanpa sosok ibu? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa yang Allah ambil, itulah haknya. Aku sebagai hamba tidak memiliki hak untuk melarang. Aku tahu Allah telah menyiapkan hadiah-hadiah menarik untuk kami di masa depan. Sore berganti malam. Kini aku memejamkan mata dan berharap bahwa setelah aku bangun nanti, ini semua hanyalah mimpi. Oh, tidak. Ketika aku membuka mata, keadaannya masih sama. Sosok itu masih berbaring dengan nyenyak tanpa berubah posisinya yang terlentang. Ku menghapus jejak air mata yang kembali tumpah. Teringat pagi itu aku menyuapinya makan sebelum ku berlalu untuk bekerja. Ternyata hari itu adalah hari terakhirku menyuapi, mengompres dahinya yang sedikit hangat, menuntunnya jalan, dan menyalami tangannya yang dingin. Tuhan, kau tahu hatiku sudah terpecah belah setelah mendapat kabar buruk ini. Aku hanya meminta untuk ampuni segala dosa-dosanya. Beri keringanan atas siksaan yang telah dia dapatkan saat ini. Dan tolong pertemukan kami di surgamu nanti. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Tangerang, 15 Juni 2024.